Udah, okay. Apa-apa. Kita kan balik dulu. Oh iya. Gimana, Mia? Apa kasih saya ini ya? Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Dan kali ini, Mia, aku udah ngobrol aja. Kali ini ditemani sama bintang tamu. Bukan bintang ya, bulan. Bulan tamu. Bintang tamu kita yaitu, siapa kenalan dong? Kenalan sendiri lah. Mandiri ya, kenalan sendiri. Aku di sini kayak kemarin aja sih, kemarin sore juga udah ngobrol di sini ya. Aini, Aini lagi. Malam Sabtu sampai sekarang malam Minggu sama Aini lagi. Bukan malam Minggu, Minggu malam. Sabtu malam. Nih, ngomong-ngomong Sabtu malam biasanya Aini ngapain dong? Sabtu malam biasanya siaran. Ya, kerja mulu ya Bang Ibuda. Oke. Okay. Ini enggak bucin. Enggak dong. Itu apa? Bucin itu apa ya? Budak micin. Oh, bukan. Ya, biasanya sambil siaran gitu, sambil beli jajanan-jajanan micin sih. Bucin kan? Itu bucin versi ini. Enggak apa-apa. Tapi maksud aku nih bucin budak cinta. Oh, bukan. Cintanya sama pendengar. Ya, bucin juga sih. Iya. Bucin sama pendengar. Karena cinta sama pendengar. Oke. Kan tadi juga udah ada acara sendiri ya tadi sama saudara. Sama iya. Jadi yang ini tuh penyiar dari salah satu radio. Nanti bahasnya kayak kemarin lagi. Enggak, cuma aku mahasiswa, mahasiswa biasa yang punya organisasi. Jadinya kerja, jadinya cari duit, jadinya kapitalis. Oke, apa? Ini beneran gak pernah ngebucin, maksudnya budak cinta pacaran gitu. Enggak dong. Malam minggu gitu. Enggak. Sama ponakan kan udah ditunggu di rumah kan. Tante pulang, oke. Nah, kan gak pernah sama pacar nih. Betul. Kayaknya punya pacar gak sih? Kenapa nih ya? Kamu gimana? Jangan nanti jalannya malah promosi. Jadi mau promosi? Enggak dong, jangan tanya nanti malah jalannya kayak promosi. Jangan. Aku di sini sama Mia. Udah kita malam minggunya kali ini bakal nyapa teman-teman semuanya yang ada di Unsur Expo 2018. Pembuci sama pengunjung Expo. Oke, boleh sama teman-teman yang jajaran juga ya. Mia, malam minggunya ngapain? Mia, biasanya malam minggu biasanya itu ngapain? Kalau hari ini kan pasti di sini ya. Di sini sama teman-teman pengunjung semuanya, sama teman-teman dari stand. Ya. Nah, kalau biasanya Mia itu ngapain? Rapat pasti. Rapat ya, karena aku masih kebetulan masih aktif organisasi dan biasanya kalau emang lagi gabut gitu kan. Sebenarnya gak gabut, tapi malas kerjain apa-apa, paling aku suka ya nonton film, tapi sendirian di kamar. Oke. Hemat ya? Hemat. Karena ada wifi, ada internet gitu ya. Walaupun nontonnya bajakan, tapi ini jangan ditiru ya, gak boleh. Nontonnya bajakan tuh gak boleh. Oh enggak dong, nontonnya di ini ya? Nontonnya langsung di bioskop dong. Cus. Kasian. Iya dong. Harusnya nontonnya ya di bioskop. Kecuali emang ada web series itu yang apa-apa. Betul. Film ya sepantasnya di bioskop. Tapi kalau aku BTW Mia itu aku pengen muter ya. Mia sukanya nonton apa? Aku jangan dimuter-muter. Aku nontonnya ya. Biasanya kalau enggak drama Korea. Wah, drakor. Oke. Drama Jepang. Oke. Mia, kan kayak sebagai mahasiswa komunikasi ya, kamu tuh suka bikin ini gak sih? Suka bikin film. Kalau kamu kan suka nonton. Nah, malam minggunya pernah diisi sama bikin film gak? Katanya kalau di komunikasi itu ada juga mata kuliah yang bikin-bikin film ya. Bikin-bikin film, terus juga bikin-bikin konten ya pokoknya gitu kan. Kolaborasi sama media-media yang ada, misalkan YouTube atau juga tugas-tugasnya diupload di YouTube, di Instagram, di apa
aku bukan film sih, kayak video aja biasanya. Upload lebih upload ke Instagram sih, karena kalau ke YouTube viewersnya belum ada. Viewersnya belum ada. Kalau Instagram ya lumayan lah. Oke, followersnya 10 juta. Oh, 10 juta udah bisa swipe. Sayangnya belum. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Oke, next to pelan-pelan. Ini kok jadi saya yang ditanya-tanya ya? Oh iya. Ini tamunya berarti ini ya. Tamunya inisiatif tanya-tanya. Soalnya dia tuh tadi minta ditanya, guys. Jadi kan kita tanya di sini ya. Ya udah enggak apa-apa. Jadi sharing juga. Iya, pokoknya kita mau capai semua data mau ke teman-teman semuanya ya yang ada. Iya, buat pengunjung, ibu, bapak-bapak, adik-adik dan mas-mas, mbak-mbak. Ke Unsur Expo jangan lupa kalau udah ke Unsur Expo mainnya ke Visip Unsur. Nah, karena di sini yang suka broadcasting atau mungkin yang sukanya nonton TV gitu ya. Nonton TV atau mungkin nonton apa lah ya gitu ya. Kadang-kadang teman-teman atau pengunjung penasaran ya gimana sih sebenarnya behind the scene atau di balik layar dari balik layar di televisi gitu. Kok emang itu beneran di apa namanya? Beneran belakangnya, backgroundnya itu gitu. Iya. Yeah. Emang lagi beneran di situ. Ternyata enggak. Kita cuma di depan layar hijau, di screen namanya. Terus yeah. Abis itu pakai teknologi. Ya, teknologi terus kita ganti backgroundnya dengan iya jujur banget. Ya. Biar nanti pada kepo gitu kan. Iya, langsung ini juga ini dari pengajian mana kan udah langsung mau adik-adik dari mana ini? Mungkin mereka nanti abis ini mau coba. Betul. Mia, kamu nggak mau nanya aku kan? Aku nanya kamu ya. Kalau kamu nonton drama Korea, itu biasanya kamu yang diambil apanya? Maksudnya kan anak komunikasi. Biasanya tuh iseknya pengennya bedah-bedah gitu kan? Maksudnya, wah ini teknik pengambilan gambarnya keren banget, editingnya keren banget, terus nilai-nilai juga keren banget. Itu nanti kita sambung lagi ya. Nanti aku jawab ya. Nanti bakal kita jawab, tapi kita bakal undang dulu. Ini teman-teman dari mana? Dari adik-adik dari pengajian mana nih? Dari mana bilang katanya? SSB2 Gerenda. Sampai sini. Kita langsung ajak mereka datang. Tada! Sini. Kayaknya kita ganti dulu ya. Bye-bye. See you.